Manusia terlahir dengan banyak sekali permasalahan-permasalahan. Salah satu permasalahan manusia yang tidak pernah berhenti sampai sekarang. Selamat malam. Bersama saya, Bayu Oktagon. Selamat datang di Menembus Mata Kaki. Banyak hal yang bisa menembus mata kaki. Di antaranya paku bekarat. Beling atau tusuk sate. Dan kadang benda-benda itu dikirim secara mistis oleh orang-orang jahat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali orang-orang jahat yang memiliki masalah dengan hal gaib. Kami akan selalu membantu orang-orang yang mengalami hambatan tersebut, yang akan dibantu oleh sahabat saya. Ini dia, Roy Emosi. Seperti yang kita tahu bahwa manusia telah terlahir di dunia ini bersama dengan berbagai macam permasalahannya. Di antaranya permasalahan utang piutang. Permasalahan sudah berpacaran lama tapi nikah dengan orang lain. Dan di antara semua permasalahan-permasalahan itu ada salah satu permasalahan yang mengandung gaib. Yaitu permasalahan guna-guna. Permasalahan ini sulit sekali untuk dihilangkan. Dan kali ini saya akan membahasnya bersama dengan teman saya di Menembus Mata Kaki. Roy, kemana hilangnya Roy? Baik, pemirsa, kita lanjutkan di Menembus Mata Kaki. Malam hari ini kita akan mengundang sebuah keluarga yang mengalami gangguan-gangguan mistis. Ini yang menjadi partisipan kita pada malam hari ini. Tepuk tangan untuk klien kita, keluarga Bapak Broto. Silakan. Baik. Selamat datang di Menembus Mata Kaki. Ini habis pada naik ojek online apa nih? Kenapa ini, Pak? Biar kami sengaja menyamarkan identitas mereka. Pak, kenapa, Pak? Kayak ngap-ngapan, Pak. Susah napasnya. Pak, buka aja, Pak. Buka. Buka, Pak. Masih kuat gak, Mas? Kalau gak kuat dibuka aja, Mas, takutnya. Silakan. 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 Ibu silakan duduk. Salah. Ini gini. Nah, silakan adik. Baik. Langsung saja. Mereka ini mengalami gangguan mistis yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Bahkan gangguan itu salah. Di sini, Pak. Nggak bisa napas. Ya udah nggak apa-apa ya.
Baik, yang akan membantu mereka ini dia Roy Emosi. Roy. Roy, ini sebuah keluarga, mereka memiliki gangguan mistis. Bisa diceritakan langsung, Bapak, ini kejadian aneh apa yang terjadi? Anak saya ini punya kelakuan yang aneh, Pak. Betul. Saya pikir anak saya ini kena gula-gula, kalau nggak salah. Guna-guna. Guna-guna, Pak. Kalau kena gula, namanya diabetes, anak Bapak. Kalau diabetes, jangan ke sini, puskesmas, Pak. Enggak. Ini gangguannya mistis. Ya, yang dikirim sama orang. Paket berarti. Enggak. Ya. Anak saya tuh. Tolong Anda jangan berisik di sini, hargai saya. Oh iya, iya, iya. Apa buktinya ini anak? Kita nggak boleh berisik, emang dia mau tidur ya? Enggak, Pak. Nggak boleh berisik. Jangan berisik, harap tenang karena ini ruang ujian ini. Tenang-tenang, matanya udah bobot. Coba, Pak. Jadi anehnya ini anak saya ini, Pak, ya. Kalau apa? saya bunyiin bel, ini kayak Kesubang. Ah, bukan kesubang. Apa sih? Kesambat. Ada roh masuk gitu. Oh, kesusupan. Kesurupan. Oh, iya. Roy, jadi kalau mendengar lonceng, dia seperti kemasukan roh. Iya, benar. Boleh saya mendengar jika lonceng itu dibunyikan, maka saya akan bisa melihat dia akan menjadi seperti apa. Kayak ini, Pak. Coba. Nih, kalau misalnya. Oh, arwah kodok ya. Kayak gitu, Pak, anak saya, Pak. Kalau dengar lonceng, arwah. Ini saya pikir begitu lonceng bunyi itu kemasukan roh ikan cupang apa-apa itu. Kalau ikan cupang ngedok gini, kalau ini kayaknya kodok nih, Pak. Kok bunyinya lah? Kalau enggak kemasuk, dia suka loncat-loncat gitu kan? Iya. Suka kemasukan arwah perak pulpen ya? Di dalam itu. Pulpen enggak. Bukan, Pak, tapi ada suaranya, Pak. Oh, gitu, Pak. Oh, kodok berarti. Coba, Roy, jadi itu Roy yang terjadi, Roy. Iya, sebenarnya. Coba bisa pinjam, Pak. Tuh. Tuh. Capek gue. Roy, sebenarnya apa yang terjadi dengan anak ini, Roy? Apa ada kiriman guna-guna? Hei! Pak, jadi ini suka teriak sendiri? Iya. Oh, kesambet arwah arem nih. Masa alarm. Roy, silakan. Ya, jika saya bisa menjelaskan di sini, sebelum saya menjelaskan, saya ingin memberitahukan Anda sesuatu bahwa saya baru saja melakukan manipedi. Saya pikir mediasi. Mediasi. Saya baru melakukan meditasi. Oh, itu. Ya. Dan jika Roy, saya melihat maaf, dia. Di palanya ada lakban ya, Roy? Kayak kajo di lakbannya. Jika saya melihat kasus yang terjadi pada Anwar ini, dia baru saja kecewa karena dia ditinggal menikah. Kemudian dia itu ingin sekali menikah dan ingin mengguna-guna seseorang. Tapi guna-guna itu malah balik ke dia sendiri. Apa? Kaget, Pak. Bang, jangan begitu, Pak. Suka anak kok jadi takut. Anaknya suka kaget, Pak. Biar kayak drama, Pak. Berarti bukan diguna-guna, ini malah lemah jantung, Pak. Bapak kaget, gitu. Kagetin aja. Pak, saya bilang apa? Apa? Ais! Ini gara-gara kamu nih, didik anak gak bener nih, jadi gini nih. Kamu sebagai orang tua. Kamu juga orang tuanya. Kita sama-sama tua. Bener. Udah, Pak, jangan berantem, Pak. Jangan berantem. Kamu bagaimana? Kamu. Kalau memang dia tidak disetujui oleh... Tujuh!
Setiap masalah pasti ada solusinya. Sebentar. Ini lagi acara mistis, ya. Lagi ada partisipan, lagi dibaca. Apa urusannya uyak-uyak keluar? Kan berantem. Setiap ada berantem tuh pasti ada saya gitu. Oh jadi kalau ada yang ribut-ribut lo keluar? Saya pasti keluar. Enggak ini udah selesai. Oh, Bapak Uya, jika saya boleh minta Anda bergeser sedikit karena saya nggak masuk TV. Udah pokoknya kalau ada masalah selesaikan di rumah Uwa. Ya. Kapan? Uwa. Ya. Uwa kapan ada di sana, Pak? Mungkin 2 minggu lagi lah. Lama amat. Pak, salam memancing Uwa ya. Itu Uwa wetan. Enggak, udah enggak berantem udah. Pak. 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 Udah enggak berantem, udah pergi dah. Wah, wah. Kamu sebagai orang tua harusnya bisa dong. Ya kamu juga orangnya harus didik anak yang benar. Jangan pakai guna-guna gitu. Udah. Jangan pakai guna-guna. Bukan masalah apa-apa. Apaan? Udah jangan berantem. Kalau berantem entar si Uwa datang lagi. Oh iya. Ya. Mulut gua dicomot. Roy, begini aja Roy. Katanya kan ini berarti ada yang mengirim. Bisa enggak guna-gunanya ini dibalikin ke yang ngirimnya? Ya, saya akan mengirim balik guna-guna ini melalui email. Ini pesan pakai email. Guna-guna pakai email. Ini Roy Emosi paranormal apa hacker? Karena nama saya Roy Emosi, jadi saya bikin kalian emosi. Baik, saya akan mengirimkan guna-guna ini. Wah. Ini apa Roy maksudnya Roy? Ini saya sudah menggambarkan situasi yang berada. Malah dihapus. Diam. Tadi dilihat sama dia. Lagi gambar malah dihapus. Apa urusannya dia ngapus-ngapus? Kita lihat Roy sedang membuat. Ini caranya, cara Roy untuk mengirim kembali guna-gunanya. Ini adalah perjalanan yang sangat panjang. Untuk mengirim kembali guna-gunanya? Untuk mentransferkan uang. Jadi ternyata dari sini kita akan menemukan sebuah warung. Warung? Oh di warung itu Roy? Di tempat... warung ini ada tukang kopi, jadi kita bisa ngopi kalau kita kehausan. Oh di warung ini Roy. Roy. Ini gambarnya apa ini? Ini adalah gambar A. Roy, jadi ini yang biasanya Roy lakukan untuk mengirim guna-guna? Iya, dan... Terus apa lagi Roy? Kemudian kita akan berjalan terus ke sini. Kalau jalan ke kiri? Roy, kalau ke sini lagi. Roy, ke arah sini Roy. Belakang. Yeah. Ayo. Kalau ini asli lihat, lu ngapain ditarik-tarik pakai lakban mata lu? Kamu siapa? Teror kios yang asli. Kamu yang siapa? Dia pasti palsu. Ini asli. Asli. Ini Roy Kiyoshi. Hah? Ayo coba. Roy, jadi dia tadi ngebaca Anwar katanya lagi naksir orang mau kawin gagal. Kalau Roy sendiri melihat gimana? Justru nih aku ngelihatnya Teh Rina yang bakalan melakukan pernikahan. Wow! Cie. Pernikahan yang tidak biasa, lalu dilakukan di luar negeri. Oh pernikahan yang tidak biasa dan akan dilaksanakan di luar negeri. Cowoknya ganteng. Wow. Lalu saya melihat seperti... Coba Rey. Saya melihat apa ini ya? Udah lu ngapa jadi ribet-ribet banget lu. Kaget kan berat. Iya. Seperti Sumpah Belanda. Lo. Belanda. Wow. Yes. Dan saya melihat ini adalah orang luar. Orang luar.
bukan Indo. Oh, berarti calonnya bukan Indo. Iya. Hei, hei, thanksin gak lo? Lagi yang asli datang. Nah, oke, Roy. Apalagi yang Roy lihat untuk persiapan Rina? Lihat dari semuanya ini nih, sampai plester-plesternya segala. Aku lihat tanggal 22 Oktober. Oh. Bentar lagi dong. Lagi. Iya, bentar lagi, bener. Dan saya melihat dalam mata batin saya ada sebuah pantai. Wow. Kemudian ada matahari. Oh. Seperti sunset dan sunrise. Oh. Wow. Oh. Pantai, matahari. Oh, berarti Rina akan melaksanakan pernikahan benar ini di Belanda. Benar. Tanggal 22 Oktober. Di Belanda tanggal 22 Oktober. Saya boleh buka wig enggak malam saya? Jangan dong. Jangan. Dan saya ngelihat cowok ini memakai jas hitam. Iya. Dan kamu memakai dress warna putih cantik sekali. Iya. Roy, kalau ini gambar apa, Roy? Bajon kuda. Siapa yang gambar itu? Lu yang gambar. Apaan itu? Orang naik kuda. Oke, oke. Luar biasa. Tepuk tangan buat Roy Kiyose. Yes. Tepat semua prediksinya ya. Nah, setelah ini kita akan bahas, orang mungkin melihat Roy Kiyose sekarang. Gimana Roy di masa lalu? Habis ini kita akan bahas, tetap bareng kita di Opera Manja Live. Yeah.